Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesa dengan saya Putri di sini. Di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial cara membuat titik-titik di daftar isi skripsi dengan rapi. Biasanya kan kita kan kalau bikin skripsi kan kayak bikin daftar isi dulu kan. Nah, bagaimana sih caranya biar kita tuh cepat dan mudah bikin titik-titiknya di sini? Jangan sampai kayak kita klik ini terus persatu itu kan kelamaan kan. Jadi kalian cukup blok saja semuanya sampai bawah. Setelah itu kalian klik tanda paragraf ini. Lalu kalian klik tabs. Setelah itu kalian klik angka atau sentimeter yang ingin Anda gunakan sampai mana. Contohnya dari 0 sampai 15 saja, sampai segini. Kita tulis 15 cm. Lalu leadernya kalian pilih yang 2. Lalu kalian set. Ini yang atas ini untuk nomor halaman di sini. Kita ketikkan ke senti 16 saja. Lalu kalian set. Lalu kalian oke. Setelah itu kita coba. Nah, lalu di kalimat sampul ini kalian klik tanda tab di keyboard tab. Nah, secara otomatis titik-titiknya akan terbentuk di sini. Lalu kalian klik tab lagi, kasih halamannya misalkan halaman 1. Lalu di sini kalian klik tabs, tab lagi, misalkan halaman 2 dan seterusnya. Sampai bawah. Nah, cukup udah kan teman-teman? Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.